teman-teman. Jadi di video kita kali ini, gue pengen bikin sesuatu yang unik gitu ya. Gue pengen nyobain beberapa game-game JoJo yang ada di Roblox gitu ya, yang belum pernah gue main ya. Ada beberapa sih kayak Stand Online, ada apa lagi gitu, Stand Awakening atau apa gitu namanya. Dan gue pengen coba-coba itu teman-teman ya. Ini salah satu yang pengen gue coba juga dari dulu nih. Ini ya, ini kayaknya udah ada dari dulu deh. Bentar, gue lihat namanya apa ya. Namanya adalah Crusaders Heaven. Ya, ini udah ada dari dulu-dulu nih. Gak dulu banget sih, cuman maksudnya waktu itu udah pernah sempat ada, cuman gue gak sempat mainin. Dan ini player masih cukup banyak sih, 1000 orang lah ya. Masih lumayan banyak lah. Untuk semua gamenya kan akan gue taruh di deskripsi, nanti kan bisa lihat aja, bisa dicek teman-teman ya. Ini untuk yang ini namanya adalah Crusaders Heaven. Kalau dilihat dari gamenya sih, okay, it's fine, it's not that bad. Mirip banget sama Project Jojo sih, iya gak sih? Kalau kalian lihat-lihat dah, mapnya Morio gitu kan. Mirip banget Project Jojo anjir. Coba gue pakai dulu nih satu stand ya. Stand arrow, stop yourself. Kita lihat aja, okay? Dapat apa gue? Kita lihat, okay. Efeknya okay sih. Efek nusuknya segala macem. Dan gue hilang, okay. Dapat apa gue? Gila, gue emang sehati sih sama satu stand ini, sumpah. Gue emang sehati pak sama satu stand ini, nggak bohong. Dapatnya dia mulu anjir. Jadi ini sebenarnya game kayak PvP gitu teman-teman ya. Kayak stand upgrade gitulah. Kayaknya ya. Wah, anjir kan, stop gak tuh. Dang man. Gak toxic sih, karena emang gak ada apa-apa ya, cuman kayak pukul-pukul gitu doang, dan gue gak bisa gerak. Kenapa nih? DC kah? Imagine, ini DC apa? Time stop nih anjir. Oh DC. DC udah kayak time stop tau gak sih anjir? Yaudah, kita masuk lagi. Okay, nah ini nama game ini ya, Crusader Heaven. Langsung play aja, let's go. Dan ini M buat ngeliat menu, terus musiknya matiin ya, like always itu. Stand gue King Crimson. Stand info, coba gue liat. Ya gak ada apa-apa. Gue gak tau ini ada ininya gak ya. Ada kayak desain amret gitu gak ya. Ada kayak status-statusnya mungkin. Tapi kayak gak ada sih. Ini kenapa gak ada musiknya. Kenapa ada musiknya ya. Perasaan gue udah matiin loh. Oke, gue gak tau. King of Crimson. Wah anjir emang satu. Sumpah gue sama stand ini tuh, entah kenapa selalu dapetnya stand ini anjir. Tiap kali nyoba gitu kan. Padahal ada the world tuh. Ada sticky finger tuh. Kalau gue liat itu sticky finger kan ya. Nyala-nyala, apa sih? Bukan deh, itu orang anjir. Oke. Okay. Oh, itu gold experience anjir. Berantem sama gua sini lo, woi. Parah semua, men. Gila, efeknya kece sih. Epitap. Oh, T itu epitap. Oke. Okay. Ye. Duh, jadi lemot gua. Oke. Okay. Apa? Oke, okay. Gua enggak bisa gerak, Pak. Sumpah gua enggak bisa gerak. Oke, okay, oke. Okay. Bisa gerak deh. Oke, okay. Mana kalau sini? Pengen berantem gua. X ultimate. Kita coba ultimate-nya ngapain? Kok gak bisa mukul gua? Oh, gak bisa. Kok gak bisa mukul sih? Apaan sih? Pukul momen. Oke. Okay. Ya, game-nya masih banyak bug banget sih. X ini untuk ultimate, tapi gimana masih belum bisa ultimate anjir? Oke. Iya apa? Aduh, epitap. Epitap. Wajir, jadi donat loh. Oke, okay. Udah gitu doang sih, simpel banget sih. Oke, okay, ini simpel banget sih mainnya. Kayaknya ultimate-nya kayak masih nunggu bar yang ada di kiri itu deh. Coba ya, ngadu kita. Wih gila, efek ngadunya, oke. Okay. Efek ngadunya, not bad. Apaan bos? Barrage moment. Kita naikin dulu barisnya dulu teman-teman ya. Siapa tau kita bisa langsung bisa ulti gitu kan. Soalnya ultinya mesti pencet X gitu. Kalau gue baca ya, ini ada lagu Kira anjir, apaan sih? Copyright cuo. Wah Dajul sumpah. Gue menghindar dulu deh. Apaan sih lagu Kira? Oke. Kocak. Lagunya udah gue matiin perasaan guys, cuman masih ada lagi gitu kan. Tuh kan ada lagi kan. Oh sini Star Platinum lawan King Crimson sini. Coba sini lo. Let's go, gila barisnya. Oke, kombonya asik sih. Kombonya asik sih, enjoy. Gue enjoy mainnya. Tapi kayaknya terlalu sih. Wah anjir apaan tuh? Itu the word item anjir. The word item anjir itu gila. Apaan tuh the word yang item? Oke. Okay. Kita pukulin aja. Pukulin momen. Oh pukulin dami aja bisa. Sorry. Gue mukulin orang anjir. Nah ini udah penuh nih. Udah penuh, kita coba oke. Okay? Kita coba ultimate. X. Mana X gak bisa anjir. Epitap momen. X. Mana gak bisa X anjir. C, O, C, Cop. Z apa? C,
Oh, time erase. Nih, mampus lu, impel. Oh, oke, okay. Gue salah ternyata bukan X ya, V. B ada gak? Oke. B gak ada, Y gak ada, U gak ada, G, H. Oh, H. Time erase moment gak? Siapa yang gak kena chop gue? Kena chop moment nih. Top! Anjir, gila, time erase keren sih. Oke, okay, time erase keren sih. Sumpah jujur ya, time erase kece banget, gak bohong. Time erase pencet H berarti ya. Oke. Gue mau impel. Impel G ya. Impel moment. Harus P. Z. Oh, Z tuh teleport ya. Impel belum bisa ya. Oke. Okay. Chop itu V. V. Coba. V. Hai bang. Eh, C pak. Kok gak kena sih chop gue anjir? Apa sih? Chopnya gak kena. Bentar, gue mau impel lu diem. Impel moment. Bentar. Oh, V. Impel moment. Jadi donat lu. Anjir, donat. Oke okay, sih. Ini game lumayan keren sih. Coba gue... Bisa gak gue pake lagi? Dah juga dihukupin dong. Ya masih pakai roka ya? Gak punya roka gue guys. Oke. Gamenya gimana ya? Oke. Kalau untuk cuman main-main gini-gini doang sih oke sih. Tapi ya kayak gak ada tujuan sih. Iya bener sih. Namanya kayak cuman main-main doang. Cuman gue gak tau itu ada stand yang kayak item lain ini. Ini dia shiny kayak semacam shiny. Atau harus evolusi-evolusi gitu ya? Gue gak tau sih ini game. Masih belum tahu lebih dalam lagi. Ya kita pindah ke game selanjutnya aja kali ya. Udah 7 menit soalnya udah kelamaan, Pak. Oke, okay. Ya kita pindah ke game selanjutnya deh. Yang gue pengen coba juga Stand Awakening apa Stand Online ya. Anjir. RTZ moment gitu. Oh, Naruto Zero. Siapa yang tuh Naruto Zero anjir? Udahlah. Oke, okay, kita ganti game dulu. Game apa sabar-sabar. Gue cek dulu teman-teman ya. Oke, okay, next game ini nih. Stand Online ya. Ini udah lama banget gue pengen coba juga sih, cuman enggak kesampaian gitu sampai sekarang kan. Kita baca dulu ya, M untuk toggle menu, summon stand, pose, ya standar lah ya. Standar Jojo lah ya, widih, level server 70, oke. Okay. Dan masih ada yang main juga, ini mainnya kayak gimana ya? Coba kita cek dulu teman-teman ya. Oke, ini stand online. Gue gak ngerti sih ini. Oke, ini harusnya sama lah ya, sama kayak game Jojo lah ya. Standar game Jojo, nyari stand, dapetin stand. By the way, gue udah pernah main kayaknya nih. Kok XP gue udah nambah, Pak? Gue udah pernah main kah? Oke. Matiin musik bisa gak? Oke, matiin musik bisa ya. Oke, ini kenapa nih tiba-tiba nih? Layarnya jadi begini. Ini pasti kekuatan stand nih. Entah time stop sih kayaknya. Gue gak bisa gerak juga lagian. Oke, ini ada prestige segala macem. M ini untuk menu ya. Oke, gila. Oke, ini gue dapat taruh dari mana ya? Gue gak punya stand sih tapi. Oke, gue gak punya stand aneh ya. Oke, sumpah standnya. What the heck is that stand, man? Ini gold experience? No, itu bukan gold experience, apa nih? What is that? Sunny Annoyed King Requiem? What? Apa nih anjir, stand apa nih? Ini what? Apa nih stand anjir? Ada stand Ultraman, cok. Oke, ini, wah ini standnya aneh-aneh sih. Manic Brickery. What, nani? Oke. Okay. Iya, ini toxic ya jelas lah ya namanya game ini. Cuman what the? Gila. Ada love train dong anjir. Dan apa itu kenapa bisa punya love train anjir? Manic Breaker Requiem anjing, apanya? Wah, oke. Okay. Ini tipe game yang ini ya, apa sih kayak ya apa ya? Kayak stand-nya tuh stand bikinan mereka sendiri ya. Which is okay, gua enggak masalah. Enggak masalah, cuman aneh aja sih. Ya. Yeah. Ini Shani Stone Down Requiem. Lah. Oke, kece sih gua, poin kece sih. Dan gua kayaknya mesti beli kali arrow ya di sini ya tuh. The stand arrow pada duit gua berapa ya? Lihat dia berapa sih? Kayak $1. Ya udah, kita enggak bisa dapat stand kayaknya di game ini ya. But apakah nge-spawn? Itu nge-spawn tuh apaan tuh? What is this? Oh, topeng batu. Oke. Vampire Mask, itu tuh ada lagi tuh. Oh ternyata bisa nge-spawn juga, gak usah beli ya nih Rokaka nih sama Eron, nah nice banget nih. Duh, sebelahan banget gak tuh Rokaka dan Eron anjir. Oke, kita pakai stand Eron dapat apa, kita lihat teman-teman. Wah. Oke. Ya, hilang kah? Hilang kah item gue kalau mati? Please jangan hilang, please. Oke, gak hilang, nice. Oke. Stand apakah gue sekarang? Super Deg.
Ya. Oke, itu suara Jolin ya. Itu suara Jolin. Oke, ini I don't know what stone free maksudnya. Super dagger. Benar, kita cari dulu row lagi. Baru kita reset ya. Oke, gue sebenarnya ya jujur aja ya, gue kurang suka sih kalau game JoJo yang dia tuh stand-nya bikin-bikin sendiri kayak gini, teman-teman ya. Ya, gue sebenarnya kurang suka sih. Cuman oke lah ya, enggak ada masalah lah. Dan ini sebenarnya buat ya buat have fun aja sih. Susah nih kalau buat di kontenin karena ya begini gitu kan. Udah gitu bikin bikin thumbnail-nya gimana coba bayangin. What the fuck am I supposed to make this gitu kan? Thumbnail-nya susah banget anjir. Jadi jangan minta please banget jangan minta game ini gue jadiin konten gitu kan. Karena susah gitu, Pak. Ini apaan nih? Oh, ini ada quest. Oh, what? Ada quest. Oh, iya ada levelnya, Pak. Oh, iya benar juga. Kayak ada level juga. Untuk stand jam. Stand jamnya begitu doang anjir. Bentar, gue harus mencari arrow, cuy. Gue harus mencari arrow supaya kita bisa cari stand baru ya. Ini standnya apa gak jelas anjir. Oke, mapnya nih, mapnya gede sih kayaknya. Yep, mapnya lumayan gede sih. Oke, gitu dari segi grafik segala macam oke, bagus gitu ya. Cuman standnya terlalu kaku kalau menurut gue sih. Gue ngebandingin sama kayak YBA gitu-gitu sih. Gak deh sama yang tadi aja kayak masih bagusan tadi gue bilang anjir. Padahal yang main ini lebih banyak nih. Tunggu kita lihat dulu ini yang main berapa ya. Yang main ya 1000 juga sama sih. Kurang lebih sama. Gue pengen bikin seri sih teman-teman. Kalian setuju apa enggak? Kalian komen di bawah ya teman-teman ya. Gue pengen bikin seri YBA di mana gue pakai akun baru dan gue hanya boleh pakai satu stand. Dan dengan satu stand itu gue harus menang Steel Ball Run. Which is kalau misalnya kalian dapatnya kayak anggaplah gue dapetnya misal presiden ya, itu masih bisa sih menang sih, masih bisa, cuman susah banget sih kemungkinannya. Tapi itu bakal seru sih kalau menurut gue ya. Dan kayaknya akan sedikit frustasi juga, cuman nggak apa-apa lah. Gue seru tuh bikin kayak gitu ya. Jadi kita ntar naikin levelnya bener-bener cuma pakai satu stand doang, stand yang kita pakai gitu apa gitu ya. Contohnya kalau dapat Aerosmith ya udah pakai Aerosmith dari awal sampai akhir, nanti kita tamatnya tuh kita udah menang Steel Ball Run. Pengen sih gue bikin kayak gitu. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Kalian komennya di bawah ya. Itu seru sih kayaknya sih. Oke, gue nggak nemu arrow sama sekali sumpah dari tadi. Susah juga ternyata nyari arrow ya. Lalu cuman begini doang lo game lo. Oke, gue skip deh sampai gue dapat arrow. Oke, teman-teman. Jujur aja efeknya kece sih ini game. Sumpah ya kalian lihat nih ya. Kalian lihat. Aji, kece sih. Sumpah gak bohong gue, itu kece banget, gak bohong. Kece banget. Efeknya kece sih. Stand jamnya tapi lucu stand jamnya. Begitu doang. Gak jelas banget. Oke. Oke, bentar, gue mesti cari arrow, Pak. Aduh, bener-bener. Nyari arrow di mana dah? Where arrow gitu kan? Ah, itu dia tuh arrow tuh. Nah, arrow tuh. Let's go. Arrow moment. Apa requiem ini ya? Arrow kan ya? Oke, stand arrow. Gue arrow kakak dulu ya. Reset ya skill. Oke, bodo amat. Goodbye. Dapetnya super dagger dong, anjir. Let's go, kita pakai lagi. Stand arrow moment. Dapet apakah gue? Let's go, kita lihat dapet apa ya. Oke. Ada slice, Pak. Ada skill slice nih. Oke. Anjir, kece banget. Oke, ini kece sih. It's not that bad. Stand-nya keren-keren sih, lumayan. Ini apaan? Ini stand, anjir. California King Free. Anjir, namanya kocak banget, anjir. California King Free, gitu kan. Ada block, ada... Coba. Slice kayak gimana. Wah, anjir. Oke, efeknya gue suka banget sih. Jujur aja, efeknya gue suka banget ya. Heavy punch. Slice. Block kayak gimana, block? Oh, block kayak biasa ya. Walaupun kita bisa block juga sih. Oke. Oke. T, Y, gak ada semua ya. H, J, K. Oh, apa tuh? G ya? G untuk pose. Kita lihat pose kayak gimana. Widih. Ini kece sih. Ini stand lumayan kece sih. Kalau dari bentuknya ya. Bentuknya doang. Cuman ya skillnya begitu doang sih. Mungkin nanti kalau dinaikin levelnya bisa lebih bagus lagi. Ih, dapet lagi dong. Ada arrow lagi dong, anjir. Keberuntungan banget. Oke, kita reset. Bye-bye. Gue gak tau ini langka apa enggak. Kalau misalkan langka dan kalian menghina-hina gue, bodo amat lah ya. Gue gak plan untuk main game ini juga kok. Jadi ya gak apa-apa lah. Kita arrow aja, let's go. Arrow moment. Oke. Barat juga. Passive and courage. Gold high. Stand apa ini, anjir? Anjir, stand apa? What? Aduh, tolonglah please. Stand-nya jangan aneh-aneh gitu. What? What is this?
Oke. Okay. Keren sih, heavy punch. Ada passive and courage, anjir. Oke, okay, ini M1-nya nggak bisa M1 terus-terusan, anjir. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini gue nge-lag banget sih, teman-teman, tapi aneh banget sih. Sumpah aneh banget, coba gue pengen pakai vampir. Jadi vampir gue. Oke, okay. Wah, hilang kah stand gue kalau gue pakai vampir? Apa stand gue juga ikutan berubah? Coba kita cek ya. Oke. Oke, gue masih punya stand gue. Tapi gue bisa jadi vampir ya, bisa punya Rupert High. Anjir, oke. Okay. Flash freeze. Blood. Oke. Okay. Iya, begitu doang sih. Oke, okay. Ini efeknya keren sih. Gue suka efeknya, keren. Udah itu doang. Oke, okay. Ya kayaknya video kita cukup sampai sini aja ya. Dua game udah cukup lah ya. Yang satu stand online, yang satu lagi tadi have Crusaders... what the name again? Apa namanya? Crusaders Heaven ya? Dan menurut gue yang lumayan yang Crusader Heaven sih. Ini juga lumayan bagus sih kalau misalkan kalian suka stand-stand yang kayak begini ya nih. Stand-stand yang aneh-aneh gitu. What the fuck is this? Gold high, imagine. Gold tapi warna biru gitu kan. Apa sih? Gak kena dong, flash freeze. Aku mau... Paling gak... Gue gak bisa Gue bahkan gak bisa mukul, anjir. Ya udahlah ya, oke. Okay. Ya itu ya teman-teman, kayaknya video kita untuk hari ini. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka video ini, dislike kalau kalian gak suka. Ya gue tau ini video yang aneh. Ya apa salahnya gitu kan, kita ngeliat-liat game-game Jojo gitu. Apalagi yang udah lama-lama ya gitu kan. Untuk jadiin konten, no problem gitu kan. Dan ya, subscribe jika gak mau, gak usah subscribe juga apa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.